Apain? Ini cukup menarik ya, cukup bagus banget. Ini menarik buat pengunjung juga. Hampir rata-rata kan kita lihat hampir rata-rata punya handphone ya. Punya handphone dari kalangan dari anak-anak sampai orang dewasanya juga. Nah yang hitungannya sekarang ini kalau beli DSLR masih lumayan mahal. Ya kan, handphone sekarang juga cukup terjangkau lah. Menggugah saya sebagai yang melihat itu, oh orang ini apa yang ada di pikirannya, kenapa dia tersenyum seperti itu. Jadi menggugah saya untuk mengungkapkan sesuatu hal yang oke, dengan senyum begitu saya tahu apa yang ada di pikirannya dan apa yang ingin dimaksudkan oleh sang fotografernya. Coffeepoint itu terbentuk 17 Maret 2009 di Yogyakarta. Asal mula berdirinya karena saya sendiri senang dengan fotografi, tapi karena itu terbatas di alat hanya menggunakan ponsel, akhirnya saya berinisiatif untuk membentuk komunitas itu dan ternyata responnya cukup baik dari seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan ramainya sekarang anggota yang bergabung di Coffeepoint dan juga masyarakat yang begitu antusias melihat hasil foto dari teman-temannya dipamerkan di Kopdar kali ini.